Okay. Assalamualaikum. Hai. Selamat sejahtera kepada semua kawan-kawan. Okay. Saya tak pasti saya lewat ke tak. Saya tak pasti saya on time ke tak. Okay. Tapi alhamdulillah dah ada beberapa kawan-kawan yang dah masuk. Terima kasih kepada kawan-kawan yang tunggu sesi video ni, live video ni. Okay, so sebelum sebelum tu saya minta kawan-kawan share dulu live video ni. Mungkin ada kawan-kawan yang lain yang in future dia boleh nak tengok, eh, kalau dia ada kesempatan untuk tengok topik untuk malam ni dan saya nak cuba kongsikan lah. Okay, so alhamdulillah. Okay, hari ni ada diberi kesempatan, diberi masa, diberi kesihatan, alhamdulillah, untuk saya nak kongsi sedikit pengalaman saya berkaitan trauma healing ataupun memulihkan trauma. Okay, tajuk ni tanpa disengajakan dicadangkan oleh salah seorang kawan kita. Okay, so dia minta saya untuk kupas dengan lebih lanjut lah pasal healing trauma ni. Okay, so sebelum saya nak pergi jauh lagi cerita pasal healing trauma tu, mana-mana kawan-kawan yang ada topik lain yang rasa nak kita churn the knowledge, kita kita kupas pendapat ke, discussion ke apa, boleh inbox saya apa-apa topik yang you all rasa nak, mungkin nak dengar pandangan saya, mungkin nak dengar pendapat saya, atau mungkin you all pun ada benda lain yang nak kongsi ke, boleh masukkan dalam ruang komen ataupun inbox saya, tak ada masalah. Okay, sebab bagusnya kalau kita share knowledge ni supaya lebih ramai lagi yang tahu, yang boleh practice. Okay, and then saya juga nak bagi tahu yang sebenarnya topik trauma ni saya pernah bawa sebelum ni live video juga. Tak silap saya dalam tahun 2017 macam tu saya ada bawa topik yang sama 2017. Tapi saya cuba retrieve balik video tu, live video tu tak jumpa. Tapi memang ada tajuk tu, saya bawa tajuk trauma, tapi video tu tak jumpa, live video tu tak jumpa, and then saya pun mungkin tak sempat save, and saya pun tak sempat nak upload dekat dalam YouTube. So tak apalah, saya harapkan untuk yang kali ni, live video kali ni, kita boleh kongsilah bagaimana apa yang kita cerita pasal, kita nak cerita pasal healing trauma. Okay, so alright, sebelum kita cerita pasal pemulihan trauma, benda pertama adalah kita kena tahu apa itu trauma. Okay, so trauma ni kalau ikut pendapat saya, okay, pandangan saya, dia merupakan satu peristiwa ataupun apa-apa situasi yang berlaku dalam hidup seseorang, okay, yang memberi impact ataupun kesan kepada dia punya emosi, perasaan dia, dan juga beri kesan kepada dia punya psikologi. Okay, so bila kita sebut psikologi tu, dia merujuk kepada cara kita berfikir, pattern pemikiran kita, dan juga cara kita bertingkah laku. Okay, so trauma ni memang boleh beri kesan kepada kita punya emosi, boleh beri kesan kepada kita punya pattern pemikiran, boleh beri kesan kepada tingkah laku kita, dan dalam masa sama dia juga boleh memberi kesan kepada kesihatan fizikal dan mental kita. Okay, so sebab itu kita kena faham berkaitan trauma ni memang dia wujud. Dalam masa sama kita kena faham trauma ni subjektif. Okay, sebagai contoh, Ali dan Abu. Okay, dia mengalami trauma yang sama. Mereka berdua pernah dibuli lah. Sebagai contoh, Ali dan Abu pernah dibuli di sekolah oleh orang yang sama, dengan kaedah yang sama, cara yang sama. Dia dibuli ditumbuk ke atau dipukul ke, suruh basuh toilet ke, dia dibuli dengan cara yang sama oleh orang yang sama, Ali dan Abu. Okay, tetapi Ali tak ada dapat kesan apa-apa. Dia tak ada memberikan trauma yang berlaku, peristiwa yang berlaku tu tak memberi impact kepada emosi dia, tak beri impact kepada dia punya pattern pemikiran dan juga tingkah laku dia. Tetapi Abu, okay, peristiwa tersebut telah memberi kesan kepada emosi dia, beri kesan kepada dia punya tingkah laku dan juga pattern pemikiran. So lepas peristiwa tu, berlaku perubahan dalam emosi dia, berlaku perubahan kepada tingkah laku dia, berlaku perubahan kepada pattern pemikiran dia. So dekat situlah kita sebut sebagai trauma. So dia dah mengalami satu trauma disebabkan oleh peristiwa yang berlaku. So membeli perubahan kepada emosi dan psikologi dia, dan dia, benda itulah yang membentuk psikologi dia pada masa akan datang. Okay, so
Sebab itulah bila kita faham trauma ni, kita perlu tahu yang dia perlu dirawat. Okay, dia perlu dipulihkan. Okay, kita tak boleh nak salahkan trauma sebab bukan kita minta satu peristiwa tu berlaku. Dia nak berlaku, it is what it is. Okay, tapi sebenarnya menjadi tanggungjawab kita untuk kita nak pulihkan trauma tu. Tanggungjawab kita sebenarnya. Okay, mungkin ada yang kata, kenapa aku pula yang nak kena pulihkan trauma tu? Bukan aku yang minta trauma tu berlaku, bukan aku minta peristiwa tu berlaku. Dia yang punca benda ni berlaku, dia yang punca aku rasa marah, dia yang punca aku rasa dendam, dia yang punca aku rasa takut sampai sekarang, dia punca. Kenapa aku yang kena fix benda ni pula? Okay, kalau kita nak terus menerus dengan perspektif macam tu, boleh. Tapi sebenarnya kesan tu bukan pada orang yang buat kat kita tu, kesan tu kat kita. Okay, yang kesan, yang dapat kesan akibat dia sehingga habis sampai hujung nyawa kita adalah kita sendiri. Okay, maksudnya kalau kita nak tenang, kita nak bahagia, kita memang kena bertanggungjawab untuk kita pulihkan keadaan tu. Bukan untuk orang tersebut, tapi untuk diri kita sendiri. Sebab kita nak bahagia kan, kita nak merasa nak enjoy life ni. So kita perlu untuk bertanggungjawab memulihkan trauma tersebut. Kita tak boleh letakkan tanggungjawab untuk pulihkan tu kepada orang yang melakukannya kepada kita. Sebab kalau in the first place dia ada knowledge, kalau dia ada kesedaran, dia takkan buat benda tu kat kita. Okay, tapi dia buat benda tu sebab dia jahil, dia tak tahu, that's why dia buat kat kita. Tapi bila kita tahu, okay, kita dah dapat kesedaran yang pentingnya untuk kita ni merasa bahagia, yang mana kebahagiaan tu adalah kita boleh cipta dan bukan ditentukan oleh orang tersebut, bukan ditentukan oleh peristiwa tersebut. So kita boleh bangkit dan kita boleh pulihkan trauma tu. Okay, so kadang-kadang ada juga yang selalu tanya kenapa. Okay, satu lagi, sebelum saya pergi lebih lanjut, kalau ada kawan-kawan yang nak komen, boleh drop komen. Kalau ada apa-apa nak tanya soalan pun boleh drop soalan. So kita akan cubalah, lepas saya kupas pasal healing trauma, mungkin kita boleh baca soalan-soalan kawan-kawan kat sini. Sebab ini jadi peluang yang you all ada untuk nak tanya soalan, sebab saya dah tak jawab soalan dekat inbox. Dan saya pun belum berkesempatan untuk nak anjurkan program talk berkaitan anxiety. Okay, so bercerita pasal trauma tadi, memulihkan trauma, saya kata kenapa penting untuk kita nak pulihkan trauma. Okay, sebagai contoh, sebab kenapa kita penting untuk pulihkan trauma, sebab dia beri kesan kepada emosi, beri kesan kepada tingkah laku dan beri kesan kepada pattern pemikiran kita. Okay, saya bagi contoh yang lain. Kalaulah macam Siti contoh, okay, Siti dia pernah mengalami satu trauma, satu peristiwa di mana pasangan dia curang. Okay, so pasangan dia curang, and then selepas peristiwa tu berlaku, peristiwa tersebut berlalu, berlakulah perubahan dalam emosi dia, berlaku perubahan dalam pattern pemikiran dia, berlaku perubahan kepada tingkah laku dia. So dia sangat-sangat terkesan apabila pasangan dia curang. Okay, so kita rasa macam benda tu tak ada macam impact dekat dia tau, tetapi kesan tu boleh nampak melalui emosi dia, tindakan dia selepas peristiwa tu berlalu. Contohnya, dia dah pernah mengalami peristiwa pasangan curang. In future, katalah ada orang lain, orang lelaki lain nak mendekati dia, mula suka dekat dia, so nak mendekati dia. Dia akan ada satu pattern pemikiran yang lain dah. Dia akan ada satu tanggapan, betul ke orang ni suka kat aku? Tanta semua lelaki sama, semua lelaki tak setia, aku tak percaya lelaki macam ni. So dia dah ada satu pattern pemikiran yang baru selepas peristiwa tersebut berlaku. And then bila pattern pemikiran tu dah berubah, okay, dia dah ada satu tanggapan. So emosi dia pula apa? Dia rasa marah, dia rasa tak suka, dia rasa tak selesa bila orang tu nak dekat-dekat dengan dia. Okay, so tingkah laku yang dia keluarkan adalah dia mungkin menjauhkan diri, ya, dia tak nak dekat, dia tak suka, ataupun dia keluarkan perkataan-perkataan yang kata-kata yang menyakitkan hati lelaki tu supaya lelaki tu menjauhkan diri. Okay, so itulah yang saya kata, apabila suatu trauma tu berlaku tanpa dia sedar, benda tu beri kesan kepada diri dia. So dia akan ada satu tanggapan baru. So dekat situlah dia akan mengelak untuk merasa bahagia pula. Sebab apa? Peristiwa yang lama. Sebab itu kadang-kadang kita kena faham, emosi yang kita keluarkan ataupun pattern pemikiran yang kita keluarkan, tingkah laku yang kita keluarkan adalah kebanyakannya berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman lampau. Okay? Dan pengalaman lampau tu kalaulah dia memberi impact yang besar, tentulah susah untuk kita nak enjoy life kita. Sebab kita kena tahu
Hidup kita ni yang pertamanya adalah untuk kita nak menikmati kehidupan. Okey, kita hidup kat sini, tujuan hidup kita adalah untuk hidup. Okey, untuk menikmati kehidupan tu sendiri. Kedua, untuk kita nak mensucikan jiwa kita sebab kita ni ada banyak salah, banyak buat silap. So, masa kehidupan-kehidupan kita yang lalu kita banyak buat silap. So, dalam masa yang sama kita menikmati kehidupan, kita kena sentiasa perbaiki diri dan sucikan jiwa kita. Dan ketiga, untuk kita menjadi manfaat kepada orang lain. Okey, so menjadi manfaat, membawa menyebarkan kebaikan. Itu antara tujuan-tujuan hidup kita lah. So, kalaulah kata kita hidup dengan membawa trauma yang lampau tu, macam mana kita nak teruskan hidup? Macam mana kita nak menikmati kehidupan? Sebab kita masih simpan marah dendam yang lama ni. Macam mana kita nak enjoy hidup? Macam mana kita nak mensucikan jiwa kalau kita masih ada perasaan marah dalam diri kita disebabkan peristiwa lama? Okey, dan kemarahan yang kita pendam tu kita kita keluarkan apabila berlaku situasi-situasi yang lain pula. Okey, so macam mana pula kita nak menjadi manfaat pada orang lain kalau kita tak dapat nak memberi manfaat pada diri kita sendiri? So sebab itu jika kawan-kawan rasa kawan-kawan pernah mengalami satu trauma dalam kehidupan dan rasakan trauma tu perlu dipulihkan, so carilah orang yang sesuai untuk nak merawat trauma tu. Okay, so antara yang saya boleh cadangkan atau saya pernah cadangkan pun, saya ada tulis dalam page saya orang-orang yang mungkin saya boleh recommend dia mempunyai ketauliahan ataupun mempunyai kemahiran untuk nak merawat trauma. Okay, sebab sejujurnya saya tak ada kemahiran tu, saya tidak ada tauliah untuk nak merawat trauma orang, saya tak ada. Tapi saya boleh cadangkan, okay, beberapa nama. Mungkin kawan-kawan boleh search dekat Facebook ataupun Instagram, cuba search Coach Zian. Saya rasa ramai yang kenal dia, Coach Zian. Ataupun Mir Hazil. Dia untuk hijrah diri. Mir Hazil, M-I-R-H-A-Z-I-L, Mir Hazil. Lepas tu, anak murid dia, Nurul Muhayyan. Dia ada buka Zenki Healing. Pun boleh untuk dapatkan pandangan ataupun macam mana nak pulihkan trauma. Boleh juga search wanita kongsi rahsia. Founder dia Nelly Akmal. Tak silap saya kalau tak silap saya. Ataupun kalau siapa-siapa yang kenal Puan Rafida Asnawi, dia pun motivator. So boleh jumpa orang-orang yang begini untuk nak dapatkan pandangan macam mana nak pulihkan trauma, sebab mereka ada terapi, mereka ada teknik, mereka ada kaedah yang mereka sendiri pelajari dan mereka boleh bantu kawan-kawan. Okay, so dan carilah orang yang serasi dengan kita, sebab yang saya cadangkan tu tak semuanya serasi, tak semuanya cara mereka tu, teknik mereka tu serasi dengan kita. So kita kena kenal diri kita dululah sebenarnya. So macam mana nak tahu kaedah mana yang sesuai, kita kena kenal diri kita dulu. So bila kita tengok kita search Facebook individu tersebut dan kita rasa terpanggil, rasa macam berminat, dan kita carilah, mungkin itu insyaAllah yang sesuai untuk kita. Okey, tapi dalam masa yang sama, kalau kawan-kawan nak tahu macam mana cara saya sendiri secara peribadi saya pulihkan trauma dalam kehidupan saya, ada dua cara. Okey, saya dah tulis sebelum ni. Pertama, saya ada buat life review. Okey, kedua, saya buat cara visualization, healing through visualization. So life review tu bermaksud saya buat satu garis kehidupan bermula daripada umur 0 tahun sehinggalah sekarang. Contoh sekarang lah, kalau sekarang umur 36, so 36 lah. Okay, so daripada umur 0 sehingga 36, so kita buat garisan tu. Okay, saya boleh bagi contoh. Okay, macam ni eh. Okay, ni life review. Okay, so garis hidup dia, contoh daripada umur 0 tahun. 0 tahun, ni tulislah, tak kisahlah kalau you all ada peristiwa ataupun peristiwa yang berlaku, trauma yang berlaku masa umur setahun, tulis 7 tahun ke, 10 tahun ke, 22 tahun ke, 35 tahun ke, 42 tahun, kalau umur sekarang 55 tahun dan sehingga umur 55 tahun. Okay, sorry ya sebab dia terbalik, sebab saya punya video ni jenis yang selfie punya. Alright, so masa contoh di setiap umur ini, di setiap umur yang ditulis ini, okay, tuliskan apa peristiwa yang berlaku. Okey, apa trauma yang pernah kawan-kawan alami di peringkat umur ni semua ni. Okey, apa dan catatkan apa emosi yang wujud waktu tu.
Dan apa fikiran, pattern fikiran yang you all keluarkan waktu tu? Dan apa tingkah laku yang you all keluarkan apabila peristiwa tu berlaku? Okay, so ini antara contoh yang boleh you all tengoklah macam mana. Buat sendiri dekat rumah, tak ada masalah. Okay, buat sendiri dekat rumah. So, macam ikut macam yang saya tulis tadi tu, kenapa saya kata kena ambil daripada umur 0 tahun? Okey, kenapa umur 0 tahun? 0 tahun tu bermaksud kita belum lahir lagi, betul tak? Kita belum lahir. Bermaksud masa tu kita dalam kandungan ataupun masa tu mak kita masih mengandungkan kita. Okey. Sebelum saya pergi kat situ, kita kena tahu. Saya selalu sebut, kita ni makhluk ni, manusia ni, kita adalah sebenarnya makhluk tenaga. Fikiran kita ni tenaga, emosi kita merupakan tenaga, tenaga emosi, tenaga fikiran. So badan kita ni pun, kita punya jasad kita ni, apabila kita kaji dalam-dalam, jasad kita ni pun terhasil daripada tenaga, sebuah tenaga. So dia punya sel-sel yang hujungnya adalah tenaga atom lah. So kita adalah tenaga, kita adalah makhluk tenaga secara metafiziknya, okay? Secara yang tak nampaknya, tapi yang nampaknya yang ni lah, yang fitrah, yang jasad ni lah, okay? So kita adalah makhluk tenaga. So sekeliling kita adalah tenaga, sekeliling kita juga ada tenaga. So kita ni sebenarnya berkomunikasi melalui gelombang, ada wave dia, ada frekuensi dia, ada vibration dia. So masa umur kita 10 tahun, masa umur kita 0 tahun, kita cuba kenal pasti, kita cuba kenal pasti apakah frekuensi ataupun vibration yang ibu kita bawa semasa dia kandungkan kita atau semasa dia lahirkan kita. Okay, so maksud macam contoh, kalau kawan-kawan yang masih ada ibu, okay, dekat dengan ibu, berbual dengan ibu, bincanglah hati ke hati dan tanya dia. Macam contoh, macam saya akan tanya, masa tu saya pernah buat live review ni, dan saya cuba tanya mak saya lah, saya tanya ibu saya. Saya kata, bubu, masa ibu lahirkan saya dulu, masa ibu mengandungkan saya tu, adakah ibu menanti-nantikan kehadiran saya? Adakah ibu seronok mengandungkan saya? Adakah ibu rasa tak sabar nak saya lahir? Apa perasaan ibu waktu tu? Ibu ada stres tak? Ibu ada tertekan tak? Ada tak waktu yang waktu ibu mengandungkan saya tu, ada tak berlaku apa-apa trauma terhadap diri ibu waktu tu? Ataupun masa ibu melahirkan saya tu, ada tak apa-apa komplikasi kelahiran ke yang buatkan ibu rasa tekanan ke, ibu rasa perkara-perkara yang apa-apalah yang tak best? Tanya dia, explore dia punya emosi dia, explore pemikiran ibu kita, explore dia punya reaction kita, reaction ibu kita waktu kita dalam kandungan dia lagi. Explore benda tu. Okey, kenapa? Sebab macam saya kata tadi, kita adalah tenaga, so frekuensi, gelombang. So apa yang ibu kita bawa, gelombang dia punya tenaga yang ibu kita bawa waktu tu, waktu dia mengandungkan kita, dia akan turun dekat kandungan tu sebenarnya. Sebab itu orang tua selalu cakap, ibu-ibu mengandung ni minta sabar-sabar sikit ataupun banyaklah baca Al-Quran supaya anak yang dikandungkan tu tenang, anak yang dikandungkan tu baik. Sebabnya memang benda tu adalah betul. Dari segi sains dia betul. So apa emosi yang ibu kita bawa masa dia mengandungkan kita, apa fikiran dia, apa semua, kita akan mewarisi benda tu. Okay, so kita kena tanyalah ibu kita. Okay, dalam pengalaman saya sendiri, bila saya tanya dengan ibu saya jawab, dia kata memang dia sejujurnya dia tak bersedia nak melahirkan saya dan tak bersedia nak mengandungkan saya, sebab saya dengan kakak saya tua setahun je. Jadi masa kakak saya masih kecil lagi, dia dah mengandung, dia orang kata dah mengandung lagi. So ibu saya penat, dia cerita kat saya, dia penat, dia tak sempat rehat, anak masih kecil lagi, yang sulung masih kecil, tiba-tiba dah mengandung lagi. So dia tak bersedia, so dia rasa terlalu stres, waktu tu dia sangat stres, and dia rasa macam dia tak bersedia nak lahirkan anak ni. And then dia pun kata masa melahirkan saya pun ada beberapa komplikasi kelahiran. So benda tu membuatkan dia rasa tak seronok, masa dia dalam pantang pun dia tak seronok, so dia tak happy. So dekat situlah saya dapat kenal pasti kenapa bila dah dia besar, saya sangat mudah absorb dengan stres. Saya terlampau, orang kata benda sikit saya nak stres, benda sikit saya nak stres. Lepas tu
Dari segi macam penat. Kadang-kadang saya suka sebut kata penat. Saya pun pelik. Kenapa je? Penat. Kan? Tapi saya find out, rupanya baru saya tahu kenapa saya selalu mengeluarkan perkataan tu, because of masa ibu saya mengandungkan saya, dia memang rasa penat. So, benda itulah yang diwarisi oleh saya. Okay? Sebab itulah saya rasa penat. Selalu rasa penat. Bila penat dengan manusia, penat dengan dunia. Penatlah. Kan? Sampai satu tahap, memang saya pernah masuk umur saya 10 tahun, saya rasa saya tak nak hidup dah sebenarnya. Saya penat. Umur 10 tahun ni waktu tu, bayangkan. So saya penat. Jadi daripada situ, daripada peristiwa tu, daripada perkara yang dah berlaku tu, bukan kita nak menghukum ibu kita ataupun kita nak salahkan ibu kita tentang apa yang dah berlaku kat diri kita. Macam contoh, oh aku ni sekarang ni stres sebab mak aku lah, sebab mak aku selalu dulu stres. Oh aku ni selalu penat sebab mak aku lah, mak aku dulu masa mengandung aku dia penat. Dia tak bersedia pun sebenarnya nak terima aku dalam keluarga. Dia pun tak nak sebenarnya aku lahir, contoh macam tu. No, bukannya tujuan kita nak buat live review tu untuk nak put a blame on others ataupun kita nak salahkan ibu kita, tak. Tujuannya untuk kita kenal pasti at this current moment, current situation, dari mana datangnya perasaan-perasaan tu? Dari mana datangnya pemikiran tu? So, kita dapat tahu, oh, kesannya daripada mewarisi yang masa asal-asal dulu. So, bila kita dah dapat tahu benda tu, bukan nak menyalahkan, tetapi kita melepaskan, let go. Maksudnya, okay, aku dah faham, understanding penting, aku dah faham. So, sekarang ni, aku lepaskan, aku putuskan tenaga yang negatif tu, frekuensi negatif tu, aku tak nak bawa, aku nak transform, aku nak berubah, aku nak create satu lembaran kehidupan baru. So, aku tak nak pegang tenaga-tenaga yang dahulu. So aku putuskan. Kita kena cakap tu dalam kesedaran. Okay, so putuskan benda tu dan kita maafkan mak kita. Maafkan je. Okay, aku pun faham, kesian dulu ibu pun, ibu tak tahu apa-apa, ibu penat, tak ada orang pun nak bantu dia, maksud tak ada orang pun nak comfortkan dia waktu tu sebab tu dah ada stres. So kalau aku mewarisi benda tu pun, jangan salahkan dia sebab dia tak tahu. Jadi apa yang aku tahu, bila aku dah mewarisi benda ni, adakah aku nak turun pada anak aku? Mesti tak, kan? So akulah yang kena bertanggungjawab untuk putuskan kitaran tersebut. So kalau kita nak berjaya, kita kena putuskanlah kitaran tu. Janganlah kita mewarisi, membawa tenaga-tenaga vibration yang negatif tu untuk pada anak-anak kita pula, pada zuriat kita yang akan datang, pada daily kita punya legacy yang akan datang. Sampai bila? So kita sebenarnya ada tanggungjawab untuk nak putuskan satu perkara yang tak baik tu. Okay? So masa umur 0 tahun kita dah tahu apa benda. And then, masa umur setahun contohnya. Cuba kita ingat balik. Oh, masa contoh umur setahun. Bapa aku pernah meninggal dunia. Walaupun kita tak ingat, tetapi kita tahu ayah kita meninggal masa umur aku 7 tahun. Contohnya. So, kita tulis kat situ. 7 tahun, ayah meninggal. Okay. Lepas tu, contoh 9 tahun pula. Apa yang berlaku masa 9 tahun? Oh, 9 tahun dah start ada memori, kan? Dah start ada memori, dah boleh ingat. Dah boleh ingat, so kita catatlah apa emosi yang berlaku. Contoh 9 tahun, oh masa 9 tahun aku ingat lagi, aku ada kakak angkat. Lepas tu kakak angkat aku tu bagi hadiah kat orang lain, aku rasa cemburu. Tulis dekat situ, tulis kat situ perasaan-perasaan yang kita alami. Cemburu, marah, kecewa, tulis kat situ. Lepas tu sampai umur kita boleh skip, tak ada masalah pun. Nak buat satu-satu setiap setahun pun tak ada masalah. Itu pun kalau trauma tu berlaku setiap tahun lah, kan. Tapi macam saya skip lah. Maksudnya saya cuba recall mana memori ataupun trauma yang paling saya ingat. So saya tulis kat situ. Okay, so saya tulis macam pengalaman saya masuk hospital pun saya tulis. Saya masuk hospital masa umur beberapa tahun. Lepas tu saya kemalangan jalan raya masa umur beberapa tahun. Apa-apa pun yang membuatkan kita trauma, maksudnya yang kita masih ingat sampai sekarang, peristiwa tu kita masih ingat sampai sekarang, yang memberi kesan emosi, kita rasa takut ke, kita rasa resah ke, kita rasa gelisah ke, kita rasa kecewa ke, kita rasa marah, kita rasa dendam, tuliskan dekat situ. Okay, so apabila semua live review ni kita dah sepanjang kehidupan kita setakat hari ni kita dah buat dah review lah, okay? So kita perhatikan pattern tu, kan? Kita tengok apa emosi-emosi yang terhasil sepanjang peristiwa tu. Dekat situlah kita find out, oh, baru aku tahu kenapa sekarang aku ada perasaan-perasaan macam tu. Baru aku dapat kesan kenapa sekarang ni aku ada marah, cepat nak melenting. Baru aku tahu kenapa aku ni cepat stres, kenapa aku penat, kenapa aku cepat rasa terganggu, terusik dengan orang, terkesan dengan orang. Kenapa aku kuat cemburu, kenapa aku ni selalu cemas, kenapa aku ni takut. Kita dapat kesan daripada kita punya live review tu. So saya buat macam tu. Bila saya buat macam itu, and then apa yang saya buat adalah
Okay, saya dah nampak dari mana datangnya perasaan, emosi ni semua, dari mana datang pemikiran ni semua, dari mana datang tingkah laku, reaction aku ni semua. So, apa aku nak buat sekarang adalah aku nak lepaskan semua trauma ni, semua peristiwa ni. Aku anggapkan dia adalah benda yang dah berlaku. Dan aku nak jadi orang yang baru, and aku nak bangkit, transform jadi orang yang baru. So, aku lepaskan, aku maafkan diri aku, aku maafkan orang-orang yang berkaitan, aku maafkan situasi yang dah berlaku, aku lepaskan. Okay, lepas tu, kita start nekat cakap, okay, apa pun hari ni, bila aku dah maafkan semua orang, apa pun emosi ataupun tenaga emosi yang keluar, contoh marah, kita dah aware. Okay, marah ni datang daripada peristiwa lepas, tak heal lagi. So, macam mana kita kena aware? Okay, relax. Kita ada pause, control. Okay, so, itulah antara benda yang kita boleh buat untuk nak healkan trauma. Ini jenis yang trauma kecil-kecil ni lah. Pada saya, trauma yang kecil-kecil yang setakat emosi, pemikiran tu boleh buat cara live review. Okay. And then cara kedua. Okay, dah masuk cara kedua. Saya pernah buat yang jenis visualization. Okay. Visualization. Okay, setakat ni banyak juga apa ni komen. Kalau ada komen-komen yang tak masuk dalam ni, saya minta maaf ya. Saya mungkin boleh baca komen-komen yang appear saja, yang tak appear tu nanti. Biasalah bila saya dah tutup, baru nak keluar. So nanti lepas habis saya kupas ni, saya akan baca satu-satu lah. Saya cuba baca satu. Okay, next visualization. Okay, maksudnya healing through visualization. Maksudnya kita nak pulihkan melalui visualize. Kita imagine. Okay, apa yang saya pernah buat. Apa yang saya pernah buat dan saya kongsi kepada kawan-kawan. Caranya adalah, okay, kalau kita ada apa-apa trauma yang contoh ada kaitan dengan orang, kaitan dengan manusia lain contohnya, apa yang kita boleh buat adalah cuba duduk ataupun baring, apa-apa position yang kita rasa selesa. Okay, duduk atau baring, position rasa kita selesa. Kalau nak, better is tutup mata lah dalam keadaan kita relax. Okay, lepas tu, tarik nafas, stop sekejap, and then lepaskan. Perlahan-lahan. Lepas tu, tarik nafas, buat dalam 3 set. Okay? So, kita buat macam tu, kita lepaskan, buat dalam 3 set. Lepas tu, kita cuba fokus kepada kita punya breathing. Pernafasan kita, fokus saja. Okay, sebab bila kita fokus pada breathing kita, kita punya pemikiran waktu tu akan senyap sekejap. So, tak adalah scattered kan. Pemikiran tu kan dia akan ongoing kan, dia akan sentiasa berjalan kan? Kita punya fikiran tu dia sentiasa on, aktif. So bila kita fokus pada pernafasan, dia akan silence sekejap kita punya pemikiran. And then redakan kita punya masa kan? Otot-otot muka legakan, okay? Lepaskan dia, apa-apa masa lah dekat bahu kita, rendahkan bahu kita, kaki kita tu bagi relax, bagi dalam keadaan relax. Okay, so bila dah berada dalam keadaan yang relax, okay, waktu ni kita dah rasa macam okay, aku dah relax, aku dah enjoy, dah rasa macam tenang sikit. Okay, waktu tu apa yang you kena buat adalah, masa you pejam mata tu, you bayangkan atau you visualizekan individu yang you ada isu tu, yang mungkin you ada masalah relationship ke apa, yang mungkin dia pernah hurt you. Okay, bayangkan dia datang dekat you, bayangkan muka dia atau panggil nama dia. Okay, Abu panggil contohnya kan. Yang ini nak bercakap pun boleh, nak dalam hati pun boleh. Tapi saya cadangkan, cari waktu yang betul-betul you all takkan dapat gangguan. Maknanya tak ada gangguan. Anak-anak tak ada waktu tu, suami, isteri tak ada. You all sorang-sorang kat rumah, dalam bilik ke apa, tak ada orang ganggu. Okay, buat sorang-sorang. Sebab benda ni, yang visualization ni agak berat sikit dia punya healing dia tu pada saya lah. So dia ada melibatkan emosi, perasaan. So dia deep sikit. Jadi perlukan masa, perlukan ruang untuk diri you sendiri. So cari ruang tu, cari masa tu. Okay, cari lokasi yang sesuai. And then dah panggil Abu tu tadi contohnya, dah panggil dia, and then bayangkan dia dekat depan you. Bayangkan dia dekat depan you sekarang, and then you cakap dengan dia. Okay, bagi tahu dekat dia apa sebenarnya yang selama ni yang you marah dekat dia, you dendam dekat dia, you rasa terkesan dengan dia, terusik dengan dia. You beritahu. Beritahu dia, apa yang kau buat ni dah beri kesan kepada emosi aku. Apa yang kau buat ni beri kesan pada pemikiran aku. Apa yang kau dah buat ni beri kesan pada tingkah laku aku. Disebabkan peristiwa tu lah, apa yang kau dah buat kat aku tu, apa yang jadi kat aku sekarang adalah aku begini, begini, begini. Beritahu dekat dia dalam keadaan you pejam mata tu. Beritahu dekat dia.
Macam saya kata, nak cakap boleh, nak dalam hati pun boleh, tapi you bayangkan di depan you. Kadang-kadang masa kita berkomunikasi dengan kita punya visualization tu, bila kita komunikasi, ada certain time memang kita akan menangis sebab penghayatan. Kita memang merasakan dia betul-betul lah dekat depan kita. Memang kita dapat rasa dia macam seolah-olah betul-betul lah dekat depan kita. So bila dalam keadaan macam itu, kita lepaskan, luahkan kat dia apa yang selama ni terbuku. Okay, selama ini kita tak dapat nak cakap dengan dia kan. So kita cakap dengan dia, pasal kau lah, punca kau lah aku jadi macam ni, kerana kau lah aku jadi macam gini. Kau lah ni, nak salahkan dia ke, nak marah dia ke, apa benda ke, nak buat apa pun. Masa tu lah, masa you, dia depan you. Okay, dia depan you, yang you visualizekan dia tu depan you, you buat apa you nak cakap, apa you cakap dekat dia. Okay, cakap kat dia. Okay, macam pengalaman saya, masa ni saya nak melepaskan emosi marah saya, sebab masa tu saya memang ada isu dengan individu ni. So saya memang senang cakap lah, saya sebenarnya saya ada trauma yang membuatkan terhasil emosi marah. So sebab itu sampai sekarang saya akan mudah melenting atau cepat marah sebab peristiwa yang berlaku tu dulu. Tapi benda tu saya dapat sedar cepat lah bila saya kata, okay, aku dah nak start marah ni. So kita tahu, okay, kita jangan terbawa-bawa. So kita aware benda tu. So waktu tu disebabkan benda tu agak memang memberi kesan yang besar pada diri saya. So saya cuba buat visualization ni. So saya bayangkan individu tu datang depan saya, dan saya cakap dengan dia apa yang saya nak cakap. Saya beritahu dengan dia, saya luahkan apa-apa. So masa dalam keadaan tu, waktu tu saya duduk, dalam keadaan saya duduk tu, apa yang berlaku adalah saya merasakan ada satu tenaga yang gelap dan berat mengelilingi saya. Tenaga yang berat, tight and gelap, dark sangat, mengelilingi saya. So waktu tu saya yakin itu adalah tenaga marah yang saya simpan selama sejak saya kecil dulu. So masa tu saya, walaupun saya rasa saya kena himpit dengan tenaga tu, saya cakap dia, saya lepaskan dia dekat individu tersebut. Saya cakap seolah dia memang betul di depan saya. So saya cakap dengan dia, saya cakap sampai saya menangis, sampai saya meraung, sampai saya meraung menangis depan, seolah-olah dia betul lah di depan saya. Okay, saya dah lepaskan benda tu. Lepas tu bila saya dah lepaskan tu, saya dah rasa lega. Dalam keadaan saya tutup mata tu, saya rasa lega dan saya pause kejap. Maksudnya saya dah lepaskan, saya dah release semua benda dekat dia. Dah tak ada apa lagi saya nak cakap dah. Saya dah betul-betul dah jujur dengan diri saya, jujur dengan dia. Okay. And then lepas tu, you bayangkan, you tengok muka dia. You bayangkan, you tengok muka individu tersebut. You akan nampak, you akan dapat rasa fitrah dia tu sebenarnya dalam keadaan yang bersih. Dia sebenarnya, sebenarnya dia tak ada, dia tak tahu pun, dia tak sedar, dia jahil. Masa itulah bila saya betul-betul saya go deeper visualization tu, saya bayangkan muka dia tu, saya dapat tengok muka dia dalam, muka dia individu tersebut dalam keadaan yang sangat sedih. Dia sangat rasa bersalah, dia guilty, dia rasa bersalah dengan apa yang dia dah buat. Okay, so lepas tu and then muka dia memang sangat kesian lah. So bila saya tengok tu, masa tu macam ada satu vibration yang mengatakan dia macam seolah-olah berkomunikasi dengan saya semula. Dia kata dia tak tahu pun setakat sebanyak tu kesan dia, dan dia seolah-olah dia minta maafkan saya balik. Apa yang saya dapat rasa, seolah dia minta maafkan saya balik. Dia kata dia jahil, dia tak tahu benda tu sampai kesan macam tu. Dia kata dia minta maaf. Muka dia sangat sedih. Okay, muka dia sangat sedih. So bila dah keadaan tu berlaku, saya pula cakap dekat dia, okay, aku lepaskan kau. Aku lepaskan kau, aku lepaskan peristiwa yang lama dulu. Aku lepaskan kemarahan ni, aku lepaskan semua benda. So dalam keadaan tu, barulah saya rasa energy yang covered saya sebelum tu, yang gelap dan berat tu, dia lama-lama fade away. Sikit-sikit dia hilang. So saya rasa body saya ringan. So bila saya dah release macam tu, saya rasa lega. Okay, dalam situasi macam ni, kalau you all rasa you all boleh nak maafkan dia, maafkan. Tapi kalau you all rasa tak boleh nak maafkan dia, then jangan paksa. Sebab saya boleh maafkan dia waktu tu. So saya maafkan dia. Saya maafkan dia, saya rasa sangat ringan. Saya sangat ringan. So release lah benda tu. And it works for me. Dan saya, masa tu lah saya dapat rasa macam, oh okay. So visualization ni memang penting. Memang sebenarnya bagus sebenarnya kita boleh visualizekan. Sebab bila kita visualize, kita sedang bawa, kita sedang hantar energy tu pada individu tersebut tau sebenarnya. So kita sebenarnya tengah communicate seolah-olah macam telepati.
energy to energy ataupun frequency to frequency, vibration to vibration. Kita sedang berkomunikasi dengan vibration dia. So bukan kita berkomunikasi dengan physical dia tetapi vibration dia. So kita dapat rasa pure dia tu, dia punya, dia punya fitrah dia yang sebenarnya, dia sebenarnya pure. Dia bukannya nak buat benda tu because of dia purposely nak buat sebab dia jahil. Kita pun buat kesilapan kerana apa? Kerana kita jahil, kita tak tahu. Kalau kita tahu, kita takkan buat. Betul tak? Maksudnya kita ignorance lah. Kita ni tak sedar. Belum berada dalam fasa kesedaran. So, kita terlepas lah buat-buat kesalahan tu. Okay? So, itulah yang saya boleh kongsikan. Visualization yang saya pernah buat and it works for me. Tapi, apa yang saya boleh... as a disclaimer lah, saya beritahu healing ni, trauma healing ni, dia sebenarnya bukannya you perlu, bukannya you kena, you buat satu hari satu malam tu dah settle. Tak. Okay, jangan rasa you buat sekali, oh dah okay. Tak. Macam saya, walaupun saya dah buat healing trauma tersebut, saya kena repeat lagi. Tapi repeat tu bukanlah repeat dalam masa yang singkat, tak. It takes a few months jugalah baru saya repeat balik. Contoh macam saya nak hilangkan trauma ataupun trauma saya kehilangan arwah suami. So, it's a big loss kan benda tu. So, saya terpaksa buat beberapa kali. Saya terpaksa buat berkali sebab saya dapat kesan, oh aku ada hurt lagi ni, aku ada sedih lagi ni. So, saya buat lagi, buat lagi. So, benda tu makan masa bertahun juga untuk saya nak heal. Okay, so kita kena realize lah sebab apa, trauma yang kita simpan tu katalah dah 10 tahun kan, trauma tu kita simpan 10 tahun. So you nak healkan dalam masa satu malam agak susah lah. So dia perlu ada repetition, perlu ada practicing. Okay, dan excuse me, so bila kita dah, bila kita dah dah buat trauma, dah buat healing trauma tu, kita kena aware, kita kena tahu yang mana akan datang, kita akan diuji lagi dengan emosi yang sama, kita akan diuji lagi dengan pattern pemikiran yang sama ataupun tingkah laku yang sama tapi dalam situasi yang berbeza. So macam mana kita nak cope dengan keadaan tu? Kat situlah dia punya trick dia tu, kat situlah thrillernya kita punya journey ni kan. So jadi kita kena ingatlah, bila tiap kali je ada situasi yang berbeza, kita kena tengok apa emosi kita, apa pemikiran kita, apa kita punya tingkah laku, dan kita aware. Dan kita pause kejap dan kita fikir, kita buat pilihan apakah reaction yang kita nak keluarkan, apa emosi yang kita nak keluarkan, apa pemikiran yang kita nak keluarkan. Okay, so itulah yang saya boleh kongsikan. Alright, so sekarang ni saya cuba nak go through. Kalau ada apa-apa soalan, boleh drop dekat ruang komen. So saya nak try go through komen kawan-kawan. Okay, Razif Ahmad, sekarang saya tengah setback, tak agak baik lagi, saya jadi trauma. Adakah saya sekarang dalam trauma atau macam mana? Setback bukan trauma. Macam saya kata, trauma merupakan satu peristiwa. Peristiwa, satu event. Okay, setback bukan trauma. Setback itu merupakan satu proses yang wajib berlaku sepanjang you punya recovery journey tu. So you punya kembar pemulihan tu memang akan ada setback. So dia adalah wajib. At certain time you akan rasa macam okay, lepas tu nanti setback balik, drop balik, lepas tu kena okay balik, lepas tu drop balik, okay balik. So itu adalah normal. Okay, cuma bila berlaku setback, you kena konsisten dengan you punya teknik. Okay, kena pegang dengan teknik yang you yakin dan you percaya. Sebab sometimes yang membuatkan kita ni jadi takut bila setback tu berlaku adalah sebab kita jadi goyah dengan kita punya teknik yang kita dah buat sebelum ni. Contohnya, sebelum ni kita percaya teknik A tu. So, aku dah practice ni teknik A ni. Berjaya, it works. So, okay. So, you pun okay. Tiba-tiba you kena balik. Itulah setback. So, you rasa kena balik, you dah rasa macam you question balik. Eh, betul ke cara aku yang pertama tu? Kenapa yang pertama tu aku buat okay kali, tapi masih tak pulih lagi, masih kena lagi. So, bermaksud you tengah kena setback. Tapi bila kena keadaan tu, janganlah you goyah. Practice lagi yang you punya first step tadi tu. Practice lagi, keep practicing. So itulah dia, sehinggalah dia immune dengan you punya body. Okay, so jangan takut dengan setback. Sebab setback ni, bila berlaku je setback, dia adalah tanda you ada progress ke arah pemulihan tu. So jangan takut. Okay, contoh macam tadi, macam tadi dinner makan sotong, tiba-tiba badan rasa lain, tak tahu I macam nak cakap, macam panik nak datang, badan gigit, solat maghrib tak fokus dan so. Yes, it is setback. It is setback. And then benda yang sama saya kata, don't worry sebab it's a progress. Itu you akan tahu, okay dia datang balik, okay tak apa, accept. Kalau you gunakan, kalau you practice yang cara saya bawa lah, sebab saya memang saya punya
pengalaman saya, saya ajar diri saya untuk menerima keadaan tu. So macam saya, saya menerima. So bila setiap kali setback tu datang, saya terima juga setback tu. So saya tak question, saya tahu okay, this is the process, ni memang akan berlaku dalam dalam proses pemulihan saya. So saya terima. Jangan takut sebab you dah tahu you dalam keadaan macam tu kan, you memang tengah dalam proses nak pulih. So memang you akan kena benda tu. So jangan takut, jangan tambahkan panik ke atas panik. Mac Havoc, saya lepas kena setback yang lagi teruk, terus jadi trauma banyak benda. Okay, so maksudnya you agak, you terkesan dengan setback waktu tu. Sebab tu saya kata bila berlaku setback ni, you kena kuat. Bila sebab tu saya dulu apa yang saya minta, saya cakap dekat Tuhan, saya kata bila tiap kali saya kena serang, saya minta kuat. Saya minta kuat. So setback tu maknanya dia datang balik lah kan. So saya minta kuat, stay kuat, kuat. Itu yang akan bantu saya waktu tu. Fazli Yamazaki, oh bagus-bagus. Boleh tak perbaiki trauma orang yang tersayang? Sebab kekasih hati pernah trauma perpisahan dengan pasangan sebelum ni. Boleh, you boleh guide dia, you boleh bantu dia, dan dia pun boleh buat sendiri, tak ada masalah. Satu yang saya nak nasihatkan, bukan nasihatkan lah, aku nak nasihatkan orang yang kerja. Bukan nasihatkan, satu tips yang boleh saya, satu tips yang saya boleh kongsikan lah, kalau kita nak bantu tolong pulihkan orang, okay, kita sendiri kena dalam high vibration. Okay, jangan kita dalam lower vibration, kita nak bantu orang, so kita akan drain. Okay, so pastikan kalau kita nak tolong orang, waktu tu kita dalam frekuensi yang tinggi untuk bantu orang. Okay, so kalau tak, just kalau you tak mampu, buka peluang tu dekat kekasih hati tu. Beritahu kat dia, cara ni macam ni. So you boleh buat sendiri. Okay, sebab bila dia buat sendiri, dia akan lebih empowered. Dia akan lebih empowered. You sedang bagi power dekat dia. So dia akan rasa dia dapat balik power, kuasa dia, dapat balik diri dia. So kalau you bagi dia sendiri yang healkan diri dia. Okay, kalau you nak tolong pun boleh, tak ada masalah. Together-gather kan, kekasih hati, boleh je. Okay, Nana Zulkifli, sis nak tanya, if depressed and ada ADPA, tak payah makan ubat? Oh, pergi. Nak tanya, kalau depressed dan ada ADPA, tak payah makan ubat atau pergi psychiatry, okey ke? Okey, yang bab ni, saya selalu kata, you have to listen to your body. You have to listen to your body. Okey, saya tak boleh nak bagi tahu. Tak boleh kata, tak payah, you boleh sembuh sendiri. No, no, this is not fair. Saya selalu cakap, kaedah pemulihan untuk setiap individu tu berbeza. Okay, ada yang perlukan ubat, ada yang tak perlukan ubat. So you kena tahu body you nak apa. You kena tahu. Sebab tu kadang-kadang senyapkan you punya brain ni, senyapkan fikiran you, buat meditation sekejap. Macam saya kata, tarik nafas, turun nafas, stop, and then you focus pada you open breathing. Bila you focus you punya breathing, waktu tu you punya mind akan silence sekejap, you akan pause sekejap tau. So dalam keadaan macam tu, apa yang you, bila dah keadaan you stable tu, you start tanya sebenarnya badan aku nak apa? Badan aku nak kena pergi psikiatri ke? Badan aku nak kena ambil ubat ke? You akan dapat jawab. Jawapan tu hanya akan dapat bila you punya mind senyap. Okay, bila, maksudnya itulah body you sedang communicate dengan you. Soul you tengah communicate dengan you, bukan you punya mind. Sebab mind ni memang, mind ni datang daripada pengalaman-pengalaman. Mind ni dia bercampur-campur pengalaman, pengalaman orang, pengalaman you, benda-benda lah yang mind ni, information dalam you punya brain, information dalam you punya fikiran ni, you dapat daripada deria persekitaran tau, daripada pengalaman, apa yang you nampak, apa yang you dengar, apa yang you cakap, apa yang you rasa. Okay, yang tu. So kalau you guna brain untuk nak menjawab, you akan confused. Okay, so better listen to your soul. You punya jiwa nak apa. Okay, so dia akan reflect kat body. Okay, so you tanya, duduk dalam diam-diam, tanya, sebenarnya aku ni perlukan ubat ke? Dia akan dapat jawab. Dia akan jawab. Dan jawapan tu yang akan buatkan you rasa confident. Okay, so setiap orang ada cara yang berbeza, kaedah yang berbeza. Dengarlah badan masing-masing. Okay, itu yang sebaik-baiknya. Nur Fatihah Muhammad Nur, Allah terlepas. Belum terlepas, nanti boleh recall balik, don't worry. Anas Reza Petra, hi sis, hi bro. Okay, Fazli Yamazaki, oh you tuliskan, cantik, thank you so much. Visualization, duduk baring posisi selesa, tarik nafas, stop sekejap betul, fokus pada breathing, legakan muscle, relax, visualkan individu yang problem dengan kita, no interruption, imagine dan cakap dengan dia, luahkan segala apa yang saja. Betul, alright.
Wan Zafir Yassalam Sim, is it okay untuk beritahu someone yang kita percayai pasal anxiety kita? Totally okay. Tak ada masalah. Apa kau tahu je lah. Okay, yang penting kalau you nak beritahu kalau you nak beritahu orang yang you percaya tu yang you ada anxiety, you kena bagi tahu dalam vibration yang high vibration. Maksudnya you kena bagi tahu dia dalam you kena bagi tahu dia dalam keadaan you memang betul-betul telah memahami apa tu anxiety. Sebab kalau you, okay contohnya kan saya kata kita adalah vibration, kita ada gelombang. So kalau you explain dekat individu tersebut dalam keadaan you sebenarnya tengah confused apa tu anxiety, so you try to cerita kat orang tersebut, orang tu pun akan dapat vibration sama, dia pun akan confused. What is anxiety? So you cerita lah macam mana pun, dia takkan faham. Sebab you sendiri tak faham. Okay? So main pointnya, kalau you nak cerita dekat orang lain tentang anxiety you, first thing you tanya, you betul-betul dah kenal tak anxiety ni apa? You betul-betul faham tak anxiety ni apa? Yang berlaku kat diri ni, you faham tak? Once you faham, you boleh cerita ke orang. In fact, you boleh fahamkan orang tu and orang tu akan boleh terima dan rasa macam, oh ada wujud anxiety, dia pula interested. Okay? So, kena tengok yang part tu. Because, kalau ikut pengalaman saya, dulu-dulu saya memang ceritakan anxiety tu kepada orang lain. Okay? Tapi, memang saya nampak beza apabila saya menceritakan anxiety tu dalam keadaan saya tak faham apa tu anxiety. Saya confuse apa punya anxiety. So saya cerita ke orang, aku ada anxiety babe, aku ada ni, aku ada ni kan. Orang tu pun macam confuse. Sebab apa? You menyampaikan dalam keadaan you sendiri dalam frekuensi yang confuse. So orang yang terima you punya message tu pun akan confuse. Okay, so kalau you explain, you cerita yang you ada anxiety dalam keadaan you punya vibration memahami, you faham, and then orang tu pun akan dapat message yang sama. Dia akan cepat faham. Dia akan mudah faham. Okay? So, boleh. Tak ada masalah nak cerita pada orang yang percaya. But the main point is check you punya diri. Is it you faham diri you anxiety tu ke tak? Okay? Then boleh share. Otherwise, nanti you akan hurt pula. Okay? Check balik. Puan Duha Rashidi. Kan Nas? Yeah. Hi. Okay. Okay. Ada apa-apa lagi tak? Ada apa-apa lagi tak yang saya nak... yang saya boleh jawab. Okay, sebab setakat ni saya dah baca semua. Saya dah baca semua. Saya dah, Alhamdulillah saya dah jawab semua. So kalau tak ada apa-apa soalan lagi, kita boleh stop. And kalau ada apa-apa topik, next topik yang you all nak kongsikan, you all nak saya, mungkin saya boleh bagi pandangan, perspektif saya, drop kat ruang komen ataupun boleh inbox saya, beritahu saya, kak saya nak cuba kak cakap pasal benda ni kak, bagi pandangan pasal benda ni, okay, saya akan cubalah. Tapi kena ingat, saya buat live video ni, saya sharekan benda ni semua bukan nak tunjuk saya tahu semua benda ataupun bukan nak tunjuk yang saya pandai semua benda, tak. Saya banyak kongsi saya punya pandangan sendiri. Saya banyak kongsi perspektif saya sendiri. Saya banyak kongsi apa yang saya alami, pengalaman saya. So apa yang saya ceritakan tu, dia tak semestinya terpakai dekat you all. Kalau you all setakat nak tahu pandangan tu, bolehlah saya cerita pandangan saya. Tapi tak semestinya pandangan saya atau pendapat saya tu you all akan terima. Kan? Betul tak? So terpulang. Kalau nak dengar saya bagi pandangan saya, saya boleh bagi pandangan. Tapi soal penerimaan itu very subjective. Bukannya apa yang saya cakap tu you all kena terima. Jangan terima bulat-bulat. You all pun kena buat kajian sendiri. And you all pun kena explore diri you sendiri. Explore you all punya journey. Okay, jangan mengikut je apa yang VR cakap ni. Ikut je, jangan. Sebab saya bercakap based on pengalaman saya. You all pun kena tahu apa pengalaman you all. Dan kena ada penyediaan. Okay, kena ada penyediaan. Okay, next. Ada apa lagi tak? Okay, Shakira Suhaimi. Mak saya dah tak ada setahun lebih. Okay, my heart goes with you dear, Shakira Suhaimi. Mak saya dah tak ada setahun lebih, tapi saya masih tak dapat lupa setiap momen waktu mak saya tak ada tu. Sampai sekarang. Dan kadang benda ni buat saya takut tanpa punca. Itu dikira trauma ke? This is trauma. Inilah trauma yang saya katakan. Sebab one thing, dia dah bagi kesan emosi. You takut. Okay, dah bagi kesan emosi. And then you recall benda tu berulang-ulang menjadi orang kata tayangan. Sekali macam tayangan, you rasa macam benda tu berlaku semalam. Dia scene tu berlaku berulang-ulang. Itu adalah satu trauma. So kalau you rasa benda tu mengganggu you punya kehidupan, you need help, then bolehlah yang saya cadangkan nama-nama tu tadi. Pada awal video tadi saya dah cadangkan berapa orang yang you boleh dapatkan bantuan untuk nak healkan trauma. Otherwise kalau you nak buat sendiri, you boleh buat sendiri. Macam saya prefer untuk buat sendiri. Saya
saya rasa lebih empowered bila saya bertanggungjawab atas body saya, asal diri saya, saya lebih empowered. Tapi bukan yang maksud kita tak boleh dapatkan bantuan orang. Boleh kita dapatkan guide, guide diorang macam mana, macam mana dapatkan guide, lepas tu kita buat sendiri. Okay, anything? Ada apa-apa lagi tak? And one thing, macam saya katakan, kalau ada apa-apa soalan boleh drop. Cuma saya, jujurnya saya kata, start mungkin dah start dalam minggu depan onwards lah, saya ada agak busy sikit. Okay, saya agak busy. So mungkin macam ini nampak macam every week saya boleh live video kan, tapi mungkin akan ada beberapa waktu saya terpaksa skip waktu tu lah, saya dah tak boleh nak live video sangat. Okay, tapi saya akan cubalah cari masa sekejap-sekejap ke kan, kita tengok macam mana lah keadaan. Sebab satu, kenapa saya gunakan platform live video ni, sebab saya dah sementara waktu ni saya stopkan anjuran program Talk Anxiety tu disebabkan kebizian lah konon kan, so tak boleh. Dan saya tunggu fun pun short kan, fun pun dah short. So kita stopkan dulu. So dalam masa sama, apa, saya nak keep in touch dengan kawan-kawan. So this is the platform. Sebab tu saya kata kalau ada siapa-siapa yang nak join live video ni, tiba-tiba nak join ke live video dengan saya, nak discuss ke apa-apa, nak tanya soalan ke, so kawan-kawan yang lain boleh tengok pun tak ada masalah, saya accept je. Okay, so inbox pun saya dah tak jawab pun sebenarnya. Soalan-soalan kat inbox saya tak sempat nak jawab. Jadi kalau you all dapat tu, biasanya auto reply. Okay, tapi kadang-kadang nanti saya review balik, kalau ada soalan-soalan yang you nak tanya, dia saya akan gunakan soalan tu untuk nak, untuk the next punya live video. Okay, alright, saya rasa dah tak ada lagi. Okay, so saya rasa waktu yang baik untuk kita stop. Boleh kita stop. So insyaAllah doakanlah kesihatan yang terbaik untuk saya juga. Doakan kekuatan supaya saya pun boleh sentiasa keep in touch dengan kawan-kawan. Boleh share apa benda yang boleh bantu kawan-kawan. Sebab saya pun dalam kembara untuk nak sentiasa memperbaiki diri. Sebab saya tak perfect. Ada masa saya masih goyah. So bila saya share benda-benda macam ni, dalam masa sama saya ingatkan diri saya balik. Dalam masa sama saya pun cubalah nak bacilah apa-apa yang kurang. Sebab kita memang akan ada kelemahan kita kan. Okay, so terima kasih pada kawan-kawan yang sudi tunggu live video ni, sudi share, bagi manfaat pada orang lain. Terima kasih. Dan kalau ada apa-apa contoh yang saya bagikan, salah silap kata-kata saya, saya minta maaf. Okay, kalau ada poin-poin yang kawan-kawan rasa tak sesuai, jangan ambil benda yang betul-betul you rasa macam kena je dengan jiwa, yang serasi, you boleh accept dan proceed, practice. Kalau tak, jangan ambil. Okay, sebab apa yang saya ceritakan, perspektif, pandangan saya, so dia terhad kepada pengalaman saya. Jadi you all kena tahu, explore diri you masing-masing. Untuk nak kenal diri tu, bila dah kenal diri, baru kita tahu kat mana kita pun jalan. Alright, okay, so itu saja. Saya harapkan video untuk trauma healing dapat memberi manfaat pada kawan-kawan. Okay, Assalamualaikum, bye.